Terkendala masalah visa, Timnas Indonesia U20 belum bisa ke Spanyol. Timnas Indonesia U20 mau tidak mau mengatur ulang jadwal pemusatan latihan ke Spanyol. Hal ini dikarenakan skuad Garuda Nusantara terkendala masalah visa. Timnas Indonesia U20 memang dijadwalkan melanjutkan pemusatan latihan ke Spanyol usai menggelar pemusatan latihan di Turki. Namun hal ini urung terlaksana karena terkendala masalah visa. Alhasil, Alfrianto Niko dan kolega masih tertahan di Turki. Timnas Indonesia U20 sendiri sudah berada di Turki sejak beberapa pekan lalu. Selama di Turki, Timnas Indonesia U20 sudah melakoni 4 laga uji coba dengan hasil 2 kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali hasil imbang. Kabar skuad Timnas Indonesia U20 masih tertahan di Turki pun diutarakan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto. Nova mengatakan bila permasalahan visa sudah selesai, maka Timnas Indonesia U20 langsung bertolak ke Spanyol. Selama di Spanyol, Timnas Indonesia U20 juga sudah dijadwalkan melakoni beberapa laga uji coba. Pemusatan latihan di Turki dan Spanyol memang sengaja disiapkan oleh PSSI untuk Timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 diproyeksikan tampil di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia memang berharap tak hanya meraih sukses penyelenggaraan Piala Dunia U20, namun Timnas Indonesia juga bisa meraih hasil prestasi maksimal di Piala Dunia U20 2023. Dikabarkan sebelumnya, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba melawan Timnas Jepang U18 di Spanyol. Namun rencana uji coba Timnas U19 Indonesia melawan Timnas U18 Jepang di Spanyol sepertinya gagal terwujud karena terkendala visa tersebut. Kendala Timnas Indonesia jelang hadapi Piala AFF 2022. Pertama, kompetisi berhenti. Diketahui kompetisi Liga 1 2022-2023 sementara ini dihentikan setelah insiden di Stadion Kanjuruhan. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan Liga 1 akan kembali bergulir. Jika kompetisi Liga 1 belum bergulir lagi hingga Piala AFF 2022 bergulir, tentu ini akan mempengaruhi fisik pemain yang dipanggil Sintayong ke skuad Timnas Indonesia. Kedua, psikis pemain. Selain fisik, kompetisi yang dihentikan juga berpotensi besar mengganggu psikis pemain. Tidak adanya pertandingan bisa membuat mental pertanding mereka jadi tumpul. Tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh kepada performa mereka di atas lapangan. Selain itu, tragedi tewasnya banyak supporter juga bisa membuat psikis para pemain terganggu. Ketiga, naturalisasi tak kunjung usai. Sandy Walsh dan Jordi Amat besar kemungkinan belum bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya proses naturalisasi kedua pemain ini belum rampung hingga sekarang. Walaupun sudah menjadi WNI, kedua pemain tersebut berpotensi tidak dapat berkompetisi di Piala AFF lantaran turnamen tersebut bukanlah bagian dari agenda FIFA. Kondisi ini berpotensi membuat Sandy Walsh dan Jordi Amat akan kesusahan mendapat izin dari klub masing-masing. Jika tak bisa diperkuat dua pemain naturalisasi ini, kekuatan Timnas Indonesia tentu saja akan tergerus. Legenda Timnas terpukau dengan perkembangan pemain muda. Mantan bubar Timnas Indonesia Budi Sudarsono melihat sepak bola tanah air terus berkembang. Bahkan dia lebih optimistis saat menyaksikan kemunculan sederet sosok penyerang yang bisa menjadi andalan Laskar Garuda. Budi merupakan salah satu penyerang ganas yang pernah dipunya Indonesia. Golnya ke gawang Bahrain pada Piala Asia 2007 masih terus dibicarakan sampai sekarang. Menurut Budi, sepak bola Indonesia berada pada jalur yang benar untuk berkembang. Dia bersuka cita ketika belakangan telah lahir kompetisi berjenjang pada usia muda. Budi pun sangat mengetahui bagaimana Dimas Derajat berkembang. Sebelum perlahan menjadi andalan Timnas era Sintayong, Budi sudah meyakini juniornya itu akan berkembang. Kalau saya sudah memprediksi jauh-jauh hari, saya lihat dari kemarin ketika Dimas belum dipanggil, anaknya lumayan bagus. Di kompetisi lokal juga menonjol, padahal di posisi itu, yang lokal tenggelam dengan pemain asing karena lebih dominan. Tutur Budi. Budi pun meyakini Dimas maupun nama-nama lain mampu menjadi lebih hebat. Pasalnya, para penyerang ini ditempa dari kompetisi usia muda yang sudah lebih rapi dari era dulu.